Selamat berjumpa kembali para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Kita selalu berjumpa di dalam ruang kiprah jati. Dan sebagaimana biasanya kami selalu memohon kepada Sang Maha Pencipta. Semoga makhluk di jagat raya dikaruniai kebahagiaan, kedamaian, kedamaian dan kelanggengan sesuai dengan hukum mereka masing-masing. Nah para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Anda pasti sangat hafal dengan ruang ini karena ini masih berada di Puri Agung Asoka. Saya tidak tahu kok mesti dinamakan Asoka karena pada tanggal 12 bulan Desember tahun 2000 ternyang-nyang di dalam telinga kami supaya rumah ini ditulis dengan huruf Asoka. Ternyata Asoka itu artinya adalah suatu kehidupan dari suatu titik tertentu di mana manusia tidak akan pernah tahu dengan gelombang dialektika sifat kehidupannya, corak ragam, susah, seneng, rezeki, tidak, sakit, atau seger, entoh akan kembali ke titik awal. Itu artinya. Dan para penonton dalam TV yang kami muliakan, hari ini kami termasuk sangat bahagia sekali karena ini mungkin permohonan dari pemirsa dama TV yang berkali-kali mudah-mudahan kiprah jati ini terus membahana seluruh dunia. Memang betul dengan streaming ini bisa ditangkap di Suriname, di Johor, di, di, uh, di Den Haag dan lain sebagainya ya. Apalagi Malang Raya khususnya. Para penonton dama TV yang kami muliakan. Hari ini kita mendapat tamu-tamu yang sangat istimewa dan mulia. Saya katakan mulia karena kami, maaf, ini jangan bilang siapa-siapa. Sekarang yang paling ganteng sendiri <kara> karena semuanya terdiri dari ibu-ibu, tetapi kita harus hormat kepada beliau. Ingat, ibu ada peribahasa mengatakan surga ada di telapak kaki ibu. Memang betul. Tidak ada sosok manusia yang tidak lahir dari rahim seorang ibu, ya pastor, ya pendeta, ya kiai, ya biksu, ya jenderal, ya raja, ya apapun, semua lahir dari rahim ibu. Nah, kali ini beliau, ibu-ibu yang mulia ini adalah dari pengurus pusat di Jakarta sana, dan beliau itu menamakan diri suatu komunitas cinta berkain. Nah dia, dia, harus ngerti istilah berkain makanya bahasa Indonesia itu harus dipelajari dengan baik. Bahasa Indonesia itu banyak normatif, banyak perilaku yang menumbuhkan anak-anak berbudi pekerti. Jangan bahasanya diorat tarik, bahasa lain diagung-agungkan, tapi bahasa sendiri tidak pernah ya. Nah ini berkain itu artinya ini loh memakai jarit, ini sejenis jarit. Cuma karena Pak Jati sering dipakai di mana-mana saya potong minimal identitasnya ada. Ini kain ini namanya kain parang barong. Ini diciptakan kira-kira abad 18 tahun 1825-30 pada waktu yang Sultan Agung mengusir penjajahan di Batavia sana. Waduh, parang barong, perang barong tuh amu amuan amuan Perang amu-amuan, jalan kaki, ayo. Sekarang ada apa enggak yang berjuang demi kepentingan bangsa seperti itu? Makanya oleh yang jati saya pakai supaya semua uh, masih menjadi ingat. Nah, para penonton dan TV yang kami muliakan tidak akan disayang kalau tidak kenal. Oleh karena itu Anda sepatutnya mencatat beliau-beliau itu siapa tahu kalau suatu saat... Uh, ibu-ibu khususnya karena ibu-ibu sekarang tuh PR-nya semakin banyak mencari duit sulit ya. Kalau sudah punya duit nilai barang tuh tidak ada harganya. Semua serba. Waduh, coba jauh saja katakanlah ya. Para penonton dan TV yang kemuliaan, sekarang mohon bu selamat datang. Terima kasih di Dama TV ini, khususnya di Kiprah Jati kami bergembira sekali. Rasanya para penonton sudah tidak sabar ingin mengetahui visi dan misi ibu-ibu nama siapa asmo gitu. Kalau nama itu kasar kelihatannya asmo itu asmo itu bukan asma anak-anak asmo itu nama ya nama asmo, tapi tinggi hormat gitu ya non bu enggak. Terima kasih, Eyang Jati. Saya juga manggilnya ini Eyang Jati. Ini adalah nama kehormatan, ya, ya Eyang ya. Uh, memang kami komunitas cinta berkain, kita singkat dengan KCB. Saya di sini selain jadi ketum, ketua umum, saya juga pendiri dari komunitas cinta berkain. Dan di sini saya kebetulan hadir bersama dengan pengurus-pengurus, karena kita akan meresmikan komunitas cinta berkain yang di Malang. Dan alhamdulillah kita diberi kesempatan kemari diundang oleh yang jati untuk berbagi rasa tentang kepedulian kita kepada budaya bangsa. Begini, visi kami sama tadi, Pak. Kita ikut meningkatkan citra diri bangsa. Citra diri kita, terutama bangsa terutama perempuan bangsa Indonesia supaya terlihat di mata dunia bahwa kita ini adalah perempuan dari Indonesia bukan perempuan dari Malaysia bukan dari Arab bukan dari Thailand kita adalah bangsa Indonesia perempuan bangsa Indonesia c apa namanya ID-nya identitas itu kenapa kok kelihatan ini kami pak Mengapa kita pilih berkain? Karena berkain ini adalah warisan budaya, warisan busana budaya bangsa, leluhur kita dari Sabang sampai Merauke. Apabila kita melihat dari sejarahnya, sudah tahu bahwa nenek moyang kita itu selalu berkain. Jadi, berkain ini adalah busana kita, busana yang harus kita pertahankan. Di sana yang harusnya juga kita mulai kita pakai, jangan ditinggalkan. Sekarang ini sudah mulai kelihatan, sudah banyak kelihatan meninggalkan itu. Dengan masuknya teknologi baru, maksud segala macam yang masuk ke, ke, ke negeri kita ini, sedikit banyak mengikis segala macam, terutama pribadi kita sendiri. Mulai masuk apa saja tetapi kita tidak bisa untuk menolak itu kan Pak. Ya Eyang ya. Karena kita juga harus menjadi bangsa yang smart, bangsa yang pintar, bangsa yang mengetahui juga terus kemajuan dunia. Tetapi kita juga harus tetap menjadi diri kita sendiri. Kita adalah bangsa Indonesia. Jadi yang juga uh, pemirsa, mari kita kembali melestarikan ini. Misi kami adalah mensosialisasikan berkain menjadi busana keseharian kita yang pasti bisanya. Tentunya kita memakai kain ini, kita sesuaikan dengan uh, kondisi setempat, kebutuhan dan lain sebagainya, sebagainya. dan apa uh, dan tentunya itu kenyamanan kita begitu tapi na, tapi na, tadi nama belum ya oh iya, nama saya Sita Hani Masuti kemudian saya perkenalkan pengurus saya Oke, gitu, Bu. sebelah kiri saya ini Ibu Diah Sudiro adalah wakil ketua satu kemudian yang sebelahnya itu Ibu Wina Wilman wakil ketua dua kemudian Ibu Yeti Subandono itu uh, humas yang juga menjadi humas di KCB uh, Malang Dan kemudian Ibu Lili Sekarningsi itu Bendahara Dua Ibu Mika Safiun sebelahnya itu uh, Bidang anggota Putih, Bidang ya. program okay. Ya bidang program Kok saya tidak melihat Ibu Tati Swadi ya Ibu Tati Swadi kok tidak ada ya nah itu ya mungkin tadi saya sudah lihat kok tidak ada kelihatan dan kemudian itu teman-teman anggota yang 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 ikut berpartisipasi aktif terus kita menjalankan misi kami misi kami hanya satu kok pak mengajak mengajak untuk kembali cinta peduli kepada potensi bangsa sendiri begitu terima kasih para penonton begitu amat setia menunggu sambil tekan Gang tentang kiprah jati ini yang hari ini memang istimewa. Nah, para penonton, saya yakin semuanya pengen tahu sebenarnya NKRI atau bangsa Indonesia itu yang berkain itu dari mana saja. Ini beliau-beliau yang sangat memahami, Bu. Tolong bu, biar penonton DAMA TV nanti mengetahui secara jelas, Gua bilang monggo. Ibu-ibu, menurut Ibu, saya bu, dari Peragawati sebentar bu ini ya. E, dengan komentari bu, dari mana gitu? Sebener, se, sebelumnya, busana berkain itu kan dari, kita ambilnya itu da, harus dari Nusantara, Pak. Oh. Jadi yang dari Sumatera sampai ke Papua, tentunya kita punya kain. Hmm. Ya. Nah, di sini ini silahkan memakai kain dari daerah masing-masing. Nah, -masing. ya. Ya, tadi yang sudah diberikan contoh tadi kan, kok cara berkain begitu. Kebetulan ada beberapa yang ibu-ibu di sini dari komunitas cinta berkain itu mewakilkan daerah masing, seperti ini ibu wakil ketua ini Budiah, monggo Budiah, yeah. ini dari tentunya dari <coughs> Jawa, Jawa Tengah, ini kawung dan car dan caranya kami berkomunitas kami komunitas untuk berkain itu seperti ini sederhana, simpel, dan kita bisa pakai kemana saja. Tentunya disesuaikan kebutuhan. Kemudian, Ibu Wina, Wina Wilman, ini dari NTT. NTT, ya, Pulau Rote indah sekali. Nah, kita bisa sampai menjangkau ke sana meskipun Ibu Wina Wilman ini orang Sunda, tetapi beliau senang sekali memakai kain-kain NTT. Dan sederhana ini mungkin bisa dipakai untuk arisan, untuk kebetulan beliau ini pengajar, pendidik sehingga dia ada memberi kuliah S3 ya ibu ya ya, ya S3 ya ibu ini oh, ya <laughs> begitu monggo kemudian ibu Lili Sekar ini bendahara kami nah, yang berhijab usia tidak memandang bagaimana kita memakai busana kita bisa berbusana di setiap usia kita dimanapun apalagi berkain lebih indah dan santun kan ibu ini kain dari Bali. Kain Bali. Atasannya monggo. Silahkan untuk dipadupadankan sesuai dengan kesantunan bangsa Indonesia. Begitu. Kemudian disusul sama Ibu Tati Swadi. Ibu Tati Swadi. Nah, cara berkainnya juga ini simple. Kita bisa jalan kemana saja. Jadi enak ini mau ke pasar monggo mau ke mall monggo mau ngobrol ke tetangga monggo ya kan ini dari Surabaya justru Oh sisik ini bagus sekali nah iya, iya, iya. nah ini iya. monggo lihat ke nah ini kemudian disusul oleh siapa ya Ibu Jati sendiri monggo Ibu loh Nah sebenarnya ini loh kain keseharian kita zaman kita warisan leluhur kita ini begini mengapa kita tidak bangga iya. memakainya saya tidak pernah lepas lengket dengan dia itu ya karena begini <laughs> Alhamdulillah jadinya kita kembali jadi cinta melekat terus iya, ya iya cinta melekat aduh monggo Ibu ini cantik sekali ini bagus ini paduannya dan ini mau kemana-mana boleh ya Bu ya kemana lihat dengan sampai selopnya saja disesuaikan Tapa indahnya kan kaum perempuan Indonesia ini <Tan> kreatif dan art pinter loh ya kawung itu kawung dengan penden. manis sekali ini kita g bisa pakai kemana-mana ini yeah. kemudian yeah. dari ibu sisi di sebelah sana mewakili ibu monggo ya ini berhijab indah sekali lihat itu paduannya kan warna paduan itu kita bisa uh, apa namanya memaduk madankan sehingga sampai hijabnya kemudian bajunya disesuaikan dengan kain NTT juga itu ya rembang. Rembang. kain rembang oh, rembang oh, rembang Jawa Tengah waduh. Oh, waduh, bagus ya troso tapi ya produk troso ya tapi troso bagus oh, iya, iya. tapi ini, nah ini kelihatan jadi saya lah, oh. saya jadi ini dia Nusantara. Iya, iya, iya. Kelihat motifnya tuh hampir sama, hampir ya. sama. Ya. Jadi, jadi se sebenarnya kita tidak perlu takut Bet. untuk diambil orang kan, yang Iya. Nah, Bet. karena kita punya kekuatan diri, ya. ada satu kesamaan dari dari Sabang sampai Merauke itu ada satu kesamaan artinya. saling bersenambung. Jadi sebenarnya kita nggak perlu takut lah kalau di, mau dicontoh ya. orang ya. Kemudian Mbak Sufi, Ibu Sufi ini juga berhijab sangat sederhana sekali. Hmm. Dari Badui ini, si Buri Badui, lihatin, lihat sangat serasi, indah sekali dari mulai tutupan di atas, selendang di atas, serba put biru ya, biru. Iya, ini Leda, sesuai lenda. sekali dengan uh, kalau kita mempunyai badan iya, iya. Bagus. seperti ini bagus sekali. Jadi kelihatan kita malahan lebih anggun, iya. lipit, lebih manis sekali. Mbak Yang Muda juga bisa berkain bu. Sebentar, ini masih ada satu lagi. Ada satu lagi ya? Ini ya bergaya muda. Oh, bergaya Mbak muda. Kiki. Nah, ini adalah Ibu Kiki sangat aktif sekali di, di komunitas kami. nah, iya, iya, ya, iya, oleh iya. nah. ini juga Bali. Iya. Dipadu dengan Bali juga. Nah, ini memang senangnya Bali kebetulan rumahnya juga di Bali. Oh, Silahkan. Ini anak muda. Sebenarnya anaknya muda terakhir ini harusnya. Anak muda, nah kalau anak muda silahkan memakai kain apa saja atasannya juga nggak apa-apa mau dipadu padan muter lagi sini mbak, kelihatannya nanti banyak yang kepingin lihat tunggu sebentar iya, di sini iya, iya, kita panggilkan iya, iya. eyangnya. Ya ini ini kainnya ala pekalongan ini. Pekalongan. Nah ini memang cocok ini buat anak muda, iya, warnanya iya. lebih lebih, iya, lebih nyolok ya. Lebih Gih, apa ya gih, gih. semarak ya semarak, lebih semarak ngalak, dan kelihatan masih muda Ia, iya, iya. tunggu sebentar lagi kita panggilkan eyangnya gih. eyangnya juga ikut gitu di komunitas cinta ya? berkain ibu Heni Monggo Bu nah gih, gih, gih. ini eyang dan cucu uh, waduh 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 gih, 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 gih. kelihatan sekali jadi Ia. jadi uh, eyang eh, kan kita bisa melihat ya bahwa perbedaan ada yang dipakai oleh ibu-ibu yeah. yang usianya sekian dan anak muda yang usianya begini jadi akan terlihat sekali perbedaannya tetap Nusantara indah kan cantik kan ibu? Aduh aduh, aduh. seperti <laughs> itu saya itu anu bu suka meneteskan air mata kalau melihat kepribadian kita itu ya tapi kenapa ya orang yang berhak menata kemasyarakatan bahasa umum disebut politik itu kok nggak pernah sadar bahwa negeri itu mempunyai kekayaan-kekayaan yang adiluhung. Adiluhung itu di, di atas di atas hebat, di atas benar, di atas segala macam. Karena kalau adiluhung itu kejujuran ada, kemuliaan ada, seni tinggi, kepribadian iya gitu loh bu. Ya, jadi sepintas selalu itu saya tidak bisa membayangkan. Andai kata nanti ini cita-cita ibu itu segera berkemasyarakat secara dinamis gitu kita kok tidak akan kelaparan ya bangsa di negeri ini. Gitu. di samping itu kira-kira dampak dampak lain sosial apa bu? tapi tolong ditahan dulu. <laughs> para penonton dramatik yang kami muliakan, siapa orangnya tidak bangga melihat kehebatan ibu-ibu kita ada sesuatu yang banyak terpendam pada waktu ibu berkain. Nanti kita kupas, jangan kemana-mana, masih di depan kiprah jati. Para penonton nama TV yang kami melihatkan, terima kasih Anda masih setia. Sudah barang tentu begitu amat tegang, pengen segera, tidak sabar dalam hati. Pengen cepat mengetahui apa sebenarnya visi, misi, dan kehebatan orang berkain ini. Nah, para penonton yang kami melihatkan, tidak akan tahu sedalam-dalamnya. Kalau tidak yang melakukan sendiri, yang berjuang untuk itu, Bu. Mohon maaf ini sudah barang tentu kalau saya lihat ibu-ibu itu sebenarnya kan ibu rumah tangga biasa ya. Oke. Tapi kok bisa begitu begitu berani pas dan tidak ada anu sedikit pun yang ganjel waktu berkain dan berbusana seperti itu. Lalu desainernya yang membuat ngengrengan itu apa ada, Bu? Kebetulan kami itu kan anggotanya dalam dalam berbagai profesi. Kebetulan di sini ini ada profesinya satu perancang, iya. juga dari daerah Madura, orang asli Madura. Monggo Mbak ke Safiun, beliau ini masuk juga ikut dalam komunitas desain desainer etnis Indonesia, iya, khusus iya, iya. untuk Madura. Nah. Beneran ini nggak pakai Madura Pak, ini NTT. Oh beneran pakai NTT, <laughs> tapi Ibu yeah. dari Madura yeah. ya. Tetapi kalau melihat cara berkainnya, yeah, yeah. dandannya, yeah. kan sangat simpel sekali dan selalu disesuaikan. Yeah. Serasi harmonis, nah yeah. seperti ini kita juga harus memakai aksesoris untuk kelengkapan dari penampilan kita. Tentunya kita sesuaikan aksesorisnya itu yeah. supaya... Ya, sesuai dan manis. Kita tentukan aja waktunya kapan. Kan ada uh, Tuhan saja menciptakan siang malam. Betul, betul, Ya kan. Nah, kita tentunya juga bisa mencipt me create gitu. Ini pakaian untuk dipakai kapan gitu. Uh, iya, nah, iya, iya, iya. Tadi Bapak Jadi, Ibu di samping uh, me memasyarakatkan kainnya sendiri juga termasuk uh, menyesuaikan dengan tubuh yang memakai ya, yang memakai lalu ini baik untuk apa? Kombinasi ini apa? Termasuk latihan itu bu ya? Ada lagi kami anggota kebetulan juga dia menjadi wakil ketua dua. tapi juga ada meskipun sudah ibu-ibu tentang untuk pengembangan diri tetap ada supaya kita tetap santun, kita tetap anggun, kita tetap punya kepribadian. Monggo mbak Bina Wilman ini, coba ceritakan apa yang kita lakukan mbak. <laughs> Terima kasih Bu Sita. Berdasarkan pengalaman saya bersama teman-teman di KCB, kami sebagai ibu-ibu yang rata-rata setengah baya ya pak ya, di atas 50 tahun, merasa bahwa walaupun anak-anak kami sudah besar ya, sudah tidak terlalu membutuhkan kami lagi, Uh, waktu kami itu menjadi lebih uh, berharga, berarti untuk uh, pertama, untuk pengembangan diri kami sendiri, ya, di usia setengah baya itu, kita uh, menjadi lebih uh, berpikir mengenai bagaimana uh, memberi contoh berbusana yang mendukung sopan santun sesuai dengan budaya Indonesia. Kemudian, kita juga menjadi lebih. Uh, percaya diri karena tubuh tubuh kami di usia setengah bayi itu kan sudah bermacam-macam. tapi dengan berkain kami menjadi lebih percaya diri karena kita tidak perlu langsing untuk menunjukkan identitas sebagai wanita Indonesia, kepribadian sopan santun wanita Indonesia. kita lebih pede untuk mau jalan di mana saja, untuk tampil di mana saja. kita tidak perlu sibuk dengan bentuk tubuh yang seperti apa. kita bermacam-macam dari yang kecil kurus sampai yang besar pun ada tapi kami menjadi lebih percaya diri tidak takut bahwa kami sudah tidak cantik lagi, tidak berguna lagi. Kami tetap merasa percaya diri sebagai perempuan setengah baya dan itu baik untuk kesehatan mental kami. Khususnya karena saya sendiri di bidang psikologi sangat peduli pada kesehatan mental kita semua perempuan-perempuan setengah baya ya. Jadi, waduh, itu. bukan <laughs> main, bukan main. <laughs> Coba saudara-saudara bayangkan kalau ibu-ibu semua sudah mempunyai Sewu karakter seperti itu, jiwa seperti itu, dunia itu tidak ada perang, dunia itu tidak ada perampokan masa, dunia itu tidak ada korupsi, karena apa? Ibu sebagai sosok yang menjadi figur yang harus mulia di tiap rumah, cara berbusananya sudah berkepribadian pasti akan mempengaruhi perilaku lingkungannya lah para penonton dalam yang kami muliakan kami ingin bertanya pada ibu sang tokoh ini ya eh, bu eh, sebenarnya waktu orang berkain itu ada sosok-sosok apa yang segi positif dari nilai psikologi manusia terhadap sosial kemasyarakatannya bu hmm, terima kasih nih pertanyaan bagus sekali karena memang benar, busana berkain ini mengajak, ini adalah gerakan moral budaya. Begitu kita memakai, ternyata kita harus bangga. Ternyata kita memakai busana berkain kita ini, kita itu akan menjadi manusia yang santun. Menjaga etika dan pinter. Karena kenapa pinternya ini? Kreativitas, kreat kreativisasi ya kreativitas itu dibutuhkan sekali. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Memang ini adalah saya rasa tidak tidak sulit lah yang karena apa? Kan ini kan sudah dipakai oleh oleh leluhur kita. Jadi saya merasa, merasa bahwa ini tidak tidak boleh dijadikan sesuatu yang asing. Karena memang kita ini sudah dikodratkan, mungkin sudah ditakdirkan bahwa kita busana kita ini. Dan memang pantas tadi yang dikatakan sama Ibu Wina bahwa dengan berkain itu kita tidak perlu harus melihat badan tinggi rendah, warna kulit, warna apa saja, berat badan. Begitu kita berkain kok jadi manis. Bagaimana ya? Sangat kelihatan sekali keperempuanannya gitu. Nah, satu lagi tadi saya belum bicara belum ingin menjawab tadi Pak Bapak eh yang tadi mengatakan bahwa kok pemerintah gitu tadi. Begini sebenarnya Bapak-bapak Uh, uh, pemimpin kita itu dan pemerintah tentunya banyak apa tugasnya besar sekali berat sekali. Mari kita bantu karena sebenarnya pemerintah juga mempunyai program peningkatan budaya perungkap peduli. Tetapi mari kita bantu untuk untuk segera mencapai ke masyarakat luas. Kami komunitas cinta berkain ini yang akan membantu. Jadi kita dengan berkain dampaknya kan luas kita itu membuka pasar pasar bagi produksi lokal pasarnya itu kita bukan membuat pasar kita nggak sanggup kalau buat pasar yang seperti gedung ada atapnya ada bangunannya nggak punya nggak bisa kita tetapi kita pasarnya itu adalah dengan kekuatan kita memakainya sendiri kita ajak semua saudara-saudara kita bangsa Indonesia Mari kita kembali memakai produk bangsa sendiri dengan cara kita pakai apa saja kita pakai. Jadi kita membuat pasar itu inilah pasarnya. Nah ini kita membantu pemerintah. Insya Allah kalau ini berjalan semuanya kita sejahtera. Begitu kan ya, ya? ya? Nah para penonton dan yang kami muliakan. Ibu-ibu itu meskipun mandiri, berswadaya, berwira swasta, tapi masih berpikir tentang pemerintah. Memang itu betul, karena pemerintah dibentuk untuk bangsa supaya mengatur kita. Oleh karena itu berkali-kali, berkali-kali, sekali lagi berkali-kali. Para politikus tolong deh sadar, buatlah aturan susunan undang-undang yang menguntungkan masyarakat kita dalam arti Wong semuanya ada potensinya jelas kekayaannya jelas masa kedelai aja suka tempe gini kok impor dari luar itu kan namanya keterlaluan apalagi kalau impornya di negara yang tidak ada tanaman kedelainya berarti selama ini kita ngelamun. Nah tadi beliau mengatakan bahwa orang berkain itu e, menanam kepribadian memang betul inilah sebabnya pada waktu itu seorang tokoh proklamator Bung Karno menulis di, kurang lebih ada empat buku yang yang penting empat buku meskipun judulnya itu ada ada sekian ratus buku gitu ya judul tapi empat buku yang penting di bawah bendera revolusi di bawah bendera revolusi itu membangkitkan kita untuk ingat ayo kerja keras kerja keras kerja keras jangan melamun jangan nganggur dan lain sebagainya ya itu karena negara kita negara kaya. Yang kedua menulis tentang di uh, uh, tentang Indonesia menggugat. Artinya apa? Sudah lama kita dibodohkan oleh pedagang yang lalu menjajah di negeri kita, yaitu VOC ratusan tahun yang dulu bisa membangun borobudur, perambanan. Buangun segala macam besar-besar, lalu sekarang itu cuma jongkok aja, ngerumpi mungkin seudon dengan yang lainnya. Jangan ya, yang ketiga adalah Sarinah. Sarinah itu adalah seorang sebuah buku yang maksud Bung Karno bahwa wanita di Indonesia mempunyai peranan sangat penting, jangan hanya menjadi konco wingking. Konco wingking itu artinya ya, teman di belakang udah. Tugasnya hanya dapur, cuci-cuci, umbah-umbah, seteliko. Kalau salah sedikit saja, udah dimarahi. Bapak-bapak juga begitu. Hati-hati. Kalau bapak pergi, departemen dalam negerinya itu ibu yang mengawasi perilaku anak-anak, kepribadiannya, keamanan rumahnya, makanannya, sehat atau tidak. Ibu-ibu itu bijak, loh. Sepuluh ribu rupiah, ya cukup. Seratus ribu, ya kurang, tapi tidak pernah mengeluh. Nah, ini ibu-ibu sangat istimewa sekali ya. Oleh karena itu, para penonton Dama TV yang kami muliakan, mari saya akan bersama-sama dengan ibu-ibu pengen menyanyi Sarinah. Sarinah itu digambarkan anak di desa yang kecil, gambarnya kan juga begitu, pakai kain masih kecil. Jadi anak kalau mulai kecil, putri, dibiasakan berkain, tidak mungkin akan yap-yapan itu nggak mungkin, akan berayaan itu enggak mungkin, akan lugo maaf ya, lugo juga gini nggak mungkin, pasti begini, pasti begini, begini aja nggak mungkin, pasti begini, gitu loh ya santun, <laughs> itu kepribadian. Kalau sejak awal kepribadian sudah rusak, tuanya sulit untuk dirubah. Nah, saya akan nyanyi bu ya, tolong di karena musiknya musiknya tangannya aja ya. Tu dua tiga. Sarena gadis dari desa Gadis dan cantik rupawan hatiku terkoda selalu Gadis yang sangat menawan Sarena gadis dari desa pun cukup <laughs> jadi maksudnya komunitas ini para penonton, menciptakan sarinah-sarinah cil supaya nanti itu betul-betul bangsa ini kembali menjadi jaya. Nah, Bu, mungkin ini uh, ada yang pengen ibu-ibu sampaikan, opo, monggo silahkan. Yang ibu-ibu mau sampaikan, kalau mungkin yang anu perlu di, okay. oh, Oke, oh, ya, jadinya sepertinya saya harus memanggil Mbak Yeti Subandono karena kami ini ke kemari atas undangan untuk segera membentuk KCB hmm. uh, Malang Raya G -g -g -g. dan itu ketuanya calon ketuanya itu nanti adalah Ibu Walikota Batu. Oh, Ibu, Dewanti, Ibu Dewanti, Rumpoko iya. seharusnya beliau ada bersama kita sekarang ini. Iya, iya, iya. Monggo coba Mbak Yeti, mari sini ini, ini juga Mbak Yeti. Iya, ini, iya, ini kawan lama ini. Nah <laughs> ini jadi sebenarnya pemirsa monggo itu sebenarnya kok kita pakai kain nggak perlu juga harus yang yang sulit sulit. Iya iya. Karena iya. kainnya ini juga kain iya. keseharian iya, iya. bisa didapat di mana mana di pasar juga ada nih gampang. Iya, iya. Jadi sebenarnya jadi tidak ada lagi kata-kata bahwa itu tidak mungkin. Okay, ya kalau tidak mungkin itu mungkin karena memang nggak mau. Jadi jadi tadi apa tadi pak uh, pesan kami? Iya yeah, pesan-pesan. Sebenarnya bukan pesan, tetapi kami mengajak. Mari kita kembali cinta, peduli pada bangsa sendiri cinta kepada negeri sendiri, cinta apa saja yang ada yang dihasilkan dari negeri kita, karena kekuatan cinta ini sebenarnya yang bisa menguatkan kita, bisa mensejahterakan kita itu dari situ, pak. Jadi jangan cinta kepada orang lain, hmm. ya cinta pada bangsa lain jangan. Ya. Oh bangsa kita nih yang seperti tadi bapak bilang bapak macem-macem budaya kita itu besar sekali, banyak sekali contohnya saja makanan saja deh dari Sabang sampai Merauke itu macam-macam sekali kuliner kita mari kita coba kita majukan bersama jangan sampai kuliner bangsa lain yang masuk Bu saya pengen salah seorang ibu anggota penjenengan ini selama berkain itu dengan yang belum begitu ketol berkain perbedaannya apa dalam lingkungan keluarga dan diri Bu? siapa itu diantara beliau-beliau ini Oh begini sebenarnya ada yang tanya dulu persyaratannya uh -uh. Terus bagaimana sih strateginya uh -uh. untuk mengajak ini Strateginya memang gampang sekali yang uh -uh. kita memakai sekali sendiri toh uh -uh. kemudian di lingkungan keluarga dulu uh -uh. menjadi contoh uh -uh. ya kepada nanti kemudian dari keluarga ya ke ke, ke teman-teman ke kerabat ada enggak yang uh, bisa membantu bicarakan Bagaimana dulunya tidak suka berkain kemudian dengan memakai kain ini merasa terus tidak mau kembali lagi memakai busana biasa toh siapa Mbak Kiki deh kayaknya aja, yang gini. bisa Oh okay. iya Mbak Kiki coba Mbak Enggak selamat enggak. Uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, selamat siang. Selamat uh, siang. Saya dulu memang pakainya celana panjang jeans ya, terus pakai kaos gitu. Tapi lama-lama uh, saya tuh orang Jawa ya Pak. Saya orang Jawa, jadi kok enak ya, lawan pakai kain. Tapi uh, kain saya ini macam-macam. Jadi bukan Jawa aja, ada Bali, ada dari Aceh. Palembang tapi kok nyaman gitu pakai kain sebetulnya nih jadi mau dibikin pendek mau dibikin panjang Oke okay deh itu jadi semenjak itu saya lebih senang pakai kain Atur terima kasih Bu. terima kasih nah ini ganti ganti saya yang berkomentar ini terus terang saja saya nggak bisa nutupi karena saya laki-laki terus terang aja kalau melihat seorang istri atau wanita di rumah ber karena seperti itu rasanya hati itu anu bu ayem ayem dingin dan tidak tidak cepet emosional gitu loh bu. ya makanya ini tadi kan saya katakan bahwa kita mengadak kembali ya, ya. bahwa kita ini sudah ditakdirkan ya. menjadi bangsa yang berbudaya ya, ya. budaya kita tinggi ya. hanya melalui berbusana saja ya. kita sudah menjadi bangsa yang berbudaya ya, ya. bangsa yang santun. Terima kasih bapak kalau memberikan kehormatan kepada kami perempuan Indonesia. Kalau nggak salah di dalam kain itu ada macam-macam uh, karakter tipe ya tipe atau jenis coraknya ya bu ya. Kalau di Jawa ini misalnya ada parang barong, parang lidik, lalu parang kusumo, lalu macam-macam lah iris, kawung itu apa juga di, di, termasuk di rencana diajarkan? Ya pasti itu kan kita ada program lagi menambah wawasan pengetahuan tentang kain hmm. sejarah dan kain-kain nusantara hmm. kebetulan bidang programnya tidak ada dan kita memang harus menambah supaya kita sendiri saya rasa saya juga meskipun saya juga ketua tapi saya juga kurang kurang banyak untuk mengetahui sejarah dan jenis-jenis kain Indonesia banyak sekali jumlahnya sekarang kita punya 34 provinsi dari 34 provinsi itu berapa wilayah berapa kabupaten berapa kecamatan dan itu semuanya pengrajin itu memproduksi itu sangat dipengaruhi oleh budaya setempat juga tradisi setempat jadi, ini kita yang mem, kita mulai pelan-pelan mempelajari itu, supaya kita juga kembali ingat kepada kita, juga akan menghormati dan menghargai apa yang telah diberikan kepada kita. Jadi, kita mensyukuri nikmat segala yang kita, diberikan ke, dari Sang Pencipta kepada bangsa kita. Mari kita suburkan itu, kita lestarikan itu. Ya, memang benar. Jadi, para penonton dalam TV yang kami muliakan. Kalau begitu, kita harus berswadaya, berkepribadian dalam kebudayaan, berdikari dalam ekonomi, dan mandiri, atau kreatif di dalam pemikiran. Kalau dulu, zaman Trisakti adalah berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Kelihatannya Trisakti itu masih relevan sekali, sampai kapanpun, dan ini harus dilakukan, dan kebetulan ibu-ibu komunitas ini secara tidak langsung sudah melopori tentang itu. Coba bayangkan, tidak peduli Madura, tidak peduli Papua, tidak peduli Makassar, tidak peduli semua menggabung menjadi satu. Bahkan si Jawa senang memakai ala Papua, bahkan si Bali senang memakai ala Sumatera dan lain sebagainya. Nah, para penonton dapat TV yang kami muliakan memang sangat unik sekali. Mudah-mudahan cabang komunitas cinta berkain ini nanti akan berkembang di Malang Raya, Jawa Timur dan terus-terus menerus tidak akan berhenti. Ini saya yakin akan menunda ketuaan ibu-ibu dan bapak-bapak kembali muda sudah barang tentu. Nah jangan lupa para penonton Nama TV yang kami meriakan kita mesti ketemu dalam ruang kiprah jati setiap hari minggu jam dan biasanya diulangi hari Senin jam dengan semangat sudah barang tentu Kiprah Jati. Terima kasih.